Hai teman-teman semua, Assalamualaikum, nama aku Raffi Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu Citampi Stories. Dan dimana di part sebelumnya, kita, ya seperti biasa teman-teman. Agak bingung kalau Citampi Stories tuh. Kalau game-game story lain kan, kita di part sebelumnya udah sampai sini, udah ketemu orang, ceritanya begini. Citampi Stories ya, kehidupan sehari-hari di sini. Oke, yuk. Seperti biasa, kita cabut-cabutin rumput, siram tanaman. Yo, cabut rumputnya 2 kali, buang waktu. Yuk. Mudah-mudahan besok ada yang tumbuh yang sebelah kiri tuh. Udah lama. Nah, tomat juga harus kita bagiin semuanya sekarang ya, teman-teman. Ada Pak Soleh ya? Ngobrol dulu. Sehat-sehat aja, semua urusan lancar. Alhamdulillah, Pak. Saya cuma cek keadaan warga aja. Saya juga ada urusan sama Pak Tio dan Pak Tatang. Oh, teliti ya, cakep ya. Dia lagi di sini, jadi ngomongnya gitu. Ada urusan sama Pak Tio, Pak Tatang. Makasih ya, ngerepotin aja nih. Saya suka ini. Makasih ya, Pak. Makasih. Sama-sama, Pak. Dapat radio, mantep. Loh, Pak Tatang mana? Hari Minggu. Ya, tutup ya. Hari Minggu tutup, teman-teman. Ya udah. Kita berarti akan stok tomat semua berarti ya. Tapi kita pungutin dulu nih di sini. Seperti biasa kita pleng ke sini. Ambil-ambilin. Naikin keberuntungan loh. Tuh. Kita sebenarnya bisa ngecek stats gitu ya, teman-teman. Keberuntungannya udah berapa persen, berapa banyak. Komunikasi sama orang udah berapa banyak, kayak Pak Soleh udah berapa persen, bisa dicek. Tapi kalau ngecek gitu kayak akan dikejar-kejar gitu kesannya gitu loh. Jadi nggak usah dilihat deh, mendingan. Udah biarin aja. Berjalan secara natural aja. Gitu. Kita bawa tomat semua, teman-teman. Ini apa? Siput kadaluarsa dalam 1 hari. Ya Allah. Ini isotonik. 2 hari lagi kan? Oke, 2 hari lagi masih aman. Kita bawa ini. Hup. Udah ya, tomat habis ya, teman-teman. Habis kan? Habis. Makanan masih ada itu. Sawi 2. Ikan-ikan juga bisa kita kasih ke orang nanti. Oke, aman. Ini besok udah pasti basi nih, tomat. Yuk. Kita kerja dulu ya. Habis itu bagi-bagi deh. Sama ke si Citra juga tentunya. Unch. Kenapa ada unchnya lagi? Citampi Stories. Punya merchandise loh. Cek IG kita untuk memesan. IG-nya apa ya? Aku belum follow. Yaduh. Ntar aku follow . Ikan Asin Production bukan? Teh Imas. Halo, Arafi apa kabar? Baik, Teh Imas. Aku suka di sini karena udaranya sejuk nih buat Teh Imas. Terima kasih ya Raffi, aku suka. Sama-sama Teh Imas. Orang dong kasih bunur. Kita kasihnya pokoknya ke siapa aja orang yang kita temuin ya teman-teman. Ada Raffi lagi belanja. Nih aku mau kasih ini bunur. Terima kasih ya nak, saya suka ini. Sama-sama bunur, dadah. Siput kasih ini aja ya, kasih Pak Tatang ya. Atau kasih siapa ya? Duh. Warnet tutup, teman-teman. Pada di sini toh. Pada di sini. Halo Sarah. Udaranya sangat sejuk. Aku bersyukur. Ini udah ya teksnya. Percakapannya udah pernah. Jangan terlalu sibuk bekerja, sekali-kali nikmatin alam. Alam ciptaan Tuhan sangat indah ya. Ini buat Isma. Tuh. Alhamdulillah, makasih ya Raffi. Sama-sama. Please, jangan ngobrol sama si Citra. Nah, aku mau ngambil itu. Ntar dulu, aku mau kerja dulu ngobrolnya sama si Citra nanti aja kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Jangan kasih siput, Pak Ustadz ya. Siput mau kasih ke siapa kan nanti? Pak Tatang sih. Kita kerja dulu. Kerja apa mau hubungan baik ya? Rezeki dulu dah, kerja dulu dah. Citra mah nanti aja. Tutup. Kita cuan dulu teman-teman. Loh, duit aku kok? Bayar utang ya? Hari Minggu teman-teman bayar utang.
3,5. Gak tau nih minggu depan kayaknya 400 atau 4,5 mungkin. Dang dong 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 dong. Joki game. Kerja. Turururung turung turururung terang terang. Oh iya, si Citra juga butuh ikan spatula ya, teman-teman. Ayo, 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 ayo. Oke, dah. Udah 9,5 uang aku. Udah bisa sholat zuhur dong. Eh, Windy. Halo, Windy. Suasananya sejuk di sini. Paling enak jogging di sekitaran sini. Dia jogging terus ya, keren. Eh, pas oleh ya. Oh, udah pas oleh. Pas oleh udah. Ayo cepetan, cepetan. Mumpung belum jam 3. Belum ganti sore gitu loh maksudnya. Hubungan baik. Hup. Habis itu coba kita mancing depan masjid yuk. Hup. Please, mudah-mudahan ikan spatula buat Citra. Ayo dong. Bismillah. Ya Allah. Tolong. Ayo ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan hamba ikan spatula ya Allah. Bismillah. Tadi tuh yang di part kemarin, part sebelumnya, ada ikan lincah di danau. Buset deh. Susah banget, gak mau diem cuy. Padahal pasti bagus tuh. Ikan sepat. Aduh. Nah ini dapat ikan sepat spatula. Yeah. Apaan sih Mi? Oke, yuk. Ayo please 3 kali aja ya teman-teman. Naikin keberuntungan juga kan ya. Nah ini agak lincah nih. Please spatula. Dulu kalau nggak salah pernah deh aku dia dapet. Kemarin-kemarin tuh dulu nggak tuh. Kesannya kayak udah lama banget main ya. Ya Allah dapet siput lagi. Ya iya sih pasti masuk akal aja gitu. Kita mau mancing di kolam kecil begini teman-teman. Kan spatula. Lah, dapat air minum. Ya udahlah. Udah yuk, udah 3 kali ya, teman-teman. Citra di mana? Kita lihat yuk. Oh, Citra di sana. Kayaknya dia lagi di warung gak normal deh, teman-teman. Omega Mart. Pasti gak ada cewek sih hari Minggu pada libur biasanya ya. Amazon, siapa tahu ada cewek hari Minggu ya kan? Hup. Ya enggak ada. Yaudah yuk. Jangan ngobrol sama orang pokoknya ya. Harus sama Citra. Mayang aku. Oh iya besok Senin teman-teman. Kita harus beli sate. Gitu kalau kencan kayaknya nanti aja ya teman-teman. Agak santai ya. Kencan itu aku udah lihat di Google baca-baca teman-teman. Itu harus beli tiket kalau nggak salah di Patatang ya. Dan yang bikin kaget lagi adalah. Citra bukan di sini. Yang bikin kaget lagi setiap cewek tuh. Beda-beda hobi, beda-beda selera untuk ngajak kencannya ya teman-teman. Jadi si Sarah tuh dia sukanya romantic dinner. Dia suka dinner yang romantis gitu. Dan ada yang hobi ke apa namanya? Museum gitu. Dan si Citra itu yang bikin aku kaget lagi adalah dia suka musik, teman-teman. Dia jadi nanti kalau kita kencan sama dia tuh katanya beli tiket konser musik. Waduh, klop banget gak sih? Yeah. Makin-makin seneng sama Citra. Citra mana ngomong-ngomong? Gimana? Oh, di bioskop ya? Di bioskop dia, teman-teman. Apa mancing dulu? Mancing sekali bisa kali ya. Mancing kita lihat juga nih. Nih. Jam 4.40. Ya Allah, lagi gini juga maju waktunya. Jam 4.40 ya. Ini ambil dulu nih. Ambil. Nah, dapat. Oke. Okay. Ya, ikannya tapi hilang. Kita dapat bungkusan itu, tapi ikannya enggak keambil. Naik 10 menit, teman-teman kalau mancing. Dorong, 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 dorong. Yo, santai. Tenang. Ikannya ini tenang. Ikan spatula susah nggak sih teman-teman? Dapat ikan cupang. Aduh. Sekali lagi ya. 3 kali aja. Tang darar. Ya. Tadi 3 kali depan masjid dapat ini botol. Ini sekarang yang ketiga kali ini dapat kaleng berkarat. Ah.
Hei, pada ngumpul di sini. Halo Citra. Ngobrol. Raffi, sini yuk temenin Citra. Ayo. Nanti aku kenalin ya sama teman-teman aku. Kan aku udah kenal. Udah kenal aku. Kamu mau ikutan nonton gak? Kalau nontonnya sama Raffi pasti seru. Dia udah percakapannya tuh udah bener-bener yang ngajak terus perhatian gitu ya. Itu kan, temenin aku yuk gitu. Ih, ini sih kalau di kehidupan nyata udah deket banget teman-teman, udah gebetan banget ini. Ingatkan, ya belum ikan sepatulanya nanti ya Citra, maaf. Ini buat Citra. Aku suka ini, makasih ya, sama-sama Citra. Nabila udah ya? Eh belum, aku suka melihat perkembangan film zaman sekarang. Efek-efeknya sih udah kayak beneran. Iya benar udah keren. Tapi soal genre aku paling suka film aksi dan romansa. Oh gitu. Kalau dia film romantis si Sarah ya. Apalagi kalau ada yang nemenin gitu ya. Si Citra belum tahu dia suka film apa ya. Kalau aku suka semua sih. Komedi, horor, action suka. Ini gadis, semoga film kali ini bagus. Kita bisa ya teman-teman ya dapat kupon ya sama 100 energi. Tonton reward ad naikin 100. Eh mau coba nggak ini teman-teman? Aku kan belum pernah nih. Coba ya. Kita coba ya. Tambah energi kali ya. Nah, tambah energi ya. Kita coba 60 menit. Coba iklannya berapa detik? Coba apakah 30? Biasanya sih 30 detik ya, teman-teman. Ini iklan apa nih Facebook? Nggak ada waktunya loh. Nah, itu baru keluar. Oh, oke. Okay. Ya kurang lebih 30 detik teman-teman. Dan bisa kupon juga ya. Kupon penting tuh teman-teman. Karena kaitannya kita harus beli pakai uang beneran. Kalau mau gratis kita harus nyelesain misi atau begini nonton iklan gitu. Tapi murah teman-teman. 100 energi. Murah. Kalian kalau mau beli nih mana ya? Gift code kode redeem. Beli di mana ya? Beli teman-teman, mau beli ngilangin asen. Kalau nggak salah di main menu juga ada sih, di main menu tuh kemarin aku lihat harganya 40.000, kita udah dapet motor itu yang 40.000 tuh yang bandel ya, satu paket gitu. Nah aku juga mau sekalian ngomong deh, karena aku senang sama game ini, ntar kalau suatu saat aku beli yang bandel 40.000 itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Paling itu aja sih, motornya paling yang kurang masuk akal. Tiba-tiba aku udah punya motor, tapi masih bisa kita, aduh sorry, tadi mic-nya kena tangan. Tapi masih bisa kita nganggep kayak, ya ibaratkan gue bayanginnya gue udah sering kerja aja gitu. Bayanginnya gue udah sering kerja, nabung, kebeli motor gitu aja ya nanti ya. Gitu, halo nak, mau ikut nongkrong sama saya? Terus semangat bekerja ya, biar kamu sukses. Makasih Pak Tatang, nih buat Pak Tatang. Atur nuhun. Naiknya cuma satu dikasih itu siput. Oke, energi kita masih banyak banget nih teman-teman, ada 100. Apakah kita akan memancing teman-teman? Saya jauh-jauh ke sini naik bus supaya saya bisa nonton konser Fitri Ariani nanti malam. Di mana konsernya? Oke nih, energi 100 kita pakai apa ya? Apakah kerja teman-teman? Coba deh. Kita ke masjid, bekerja berarti ya. Soalnya bisa doa juga kan, minta rezeki baik. Habis itu sisanya buat fitness, nge-gym sama ini deh. Sama apa? Kecerdasan, kita butuh kecerdasan juga. Bu Nur udah ya, udah ngobrol pas kita kasih tomat. Ayo cepat-cepat, habis itu langsung ke atas. Untuk bekerja. Joki game. Tup. Nah, kalau beli untuk ngilangin adsense, untuk ngilangin iklan doang tuh murah loh, teman-teman. Kalau nggak salah 10.000 apa 5.000 gitu. Jadi support lah, teman-teman, buat developer Indonesia ya. Tup. Nah, kita joki game. Sampai berapa ya? Aduh, 70 deh. 70 energinya. Dah, cukup. Udah malam banget.
rumah. Kecerdasan 2 jam. Aduh. Aduh, teman-teman, aduh. Oke, ya udahlah. Mau nggak mau. Apa fitness tiga-tiganya ya? Eh, 2 kali fitness bisa. Jadi sisa 10 energi. Ini dia 20 energi masalahnya, cuy. Ini aja deh, sayang sayang energi ya, teman-teman. Kita bisa 2 kali nih. Tuh, sekali lagi deh. Iya nggak sih? Eh, nggak bisa. Kita nggak boleh lewat jam 2. Ya, mau nggak mau ini dong. Ya Allah, energinya kebuang banyak loh. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Tadi nonton iklan, bukan makan sesuatu ya. Apa kita mau kesiangan, teman-teman? Jangan ya, sayang kalau kesiangan ya. Bangun ya, bangun tidur. Udah ini deh. Ya, teman-teman, energi gue masih banyak banget. 35, ya udah nggak apa-apa. Wah, ini kayaknya roman-romannya gue bakal main agak lama nih. Ya apa nih, kita perlu warga kayak kamu di Citampi. Kalau kamu bisa menetap dan memulai keluarga di sini, nanti saya bantu ya. Not, bayarlah semua hutang orang tuamu 1 November tahun 1. Oh, November, bukan Oktober ya. Belilah rumah dan berilah cincin kawin ke gadis impianmu. Ya, yang paling utama pastinya rumah dulu ya, kita fokusin. Oke, kita harus... itu ya katanya harus melunasi utang orang tua dulu, jadi ya udah santai aja. Cabut rumput, aduh, pakai ada cara cabut rumput pula. Nah ini, siram tanaman. Ayo dong, kapan tumbuhnya? Yang kiri lama banget, tahu-taunya gue dapat banyak banget, dapat 10 buahnya. Mantap sih. Belum nyiapin buat besok. Buat besok, buat sekarang. Nah ini minuman isotonik. Ini berapa hari kepiting? 1 hari kita kasih Pak Tatang aja. Minuman isotonik kita kasih Citra. Ya Allah, ini juga berapa hari lagi? Waduh, harus kita kasih-kasihin, teman-teman. Mendingan kasih orang aja. Kalau dijual, mending jual barang-barang bekas. Barang-barang bekas nggak bisa kita kasih orang soalnya kan. Kita bawa tadi kepiting, kasih Pak Tatang. Habis itu jual-jualin. Nah, dah yuk. Strategi gue ya kan, setiap hari. Seperti itu. Pak Tatang, ayo dong naik level 3 love-nya. Siapa tahu aku dikasih sesuatu nanti. Sebenarnya nggak boleh gitu ya, teman-teman. Berbuat baik tuh harus selfless ya kan. Apa tuh bang selfless? Tanpa pamrih. Nggak boleh minta timbal balik gitu. Ini buat Pak Tatang, kepiting. Matur nuhun, sama-sama Pak Tatang. Ya ada Windy. Kita ambil dulu deh, barang-barang yuk. Kita bawa-bawa yang... jangan dulu deh, plank dulu sini. Labil. Di atas ada nggak? Ada 2, ada Mbah Sen juga. Oke. Paku. Halo Mbah Sen. Ini Mbah lagi meditasi, jangan ganggu ya. Iya Mbah Sen, maaf. Aku bisa ngasih info penting kalau kamu ngasih sesuatu katanya. Duh, ya duh. Udah nanti aku kasih Mbah Sen. Sabar ya. Ngobrol dulu. Kita harus rajin berolahraga. Iya Windy, semangat. Kita jual nih. Botol. Sandal jepit, bungkus snack. Dah, kita pulang. Kita bawain makanan-makanan yang akan basi, teman-teman. Udah ngajar banget ya. Ngasih orang makanan basi gitu loh. Mau kadaluarsa, kurang ajar. Minuman isotonik. Ini juga ya, ini. Udah ya, yang lain aman. Kita bawa ini. Ini 1 hari kan? 1 hari. Ini 1 hari. Oke, nice. Yuk. Kita harus bagi-bagi ini sekarang, teman-teman, ke orang-orang. Ini ada apa nih? Kita lihat. Ada yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Kita kasih dia deh, Bu Nur. Oke, kita kasih ikan deh. Bu Nur, carilah 3 ikan. Iya, Bu Nur.
Pak Soleh menikahlah sama seorang gadis, ya iyalah. Masa gue mau nikah sama siluman nyinying? Iya ban sih, jokes. Tuh, bandelnya teman-teman. Tuh. Kayaknya aku bakal beli yang 40 ribu nanti. Gitu, bisa jual cepat, sepeda motor. Dapet jetpack juga. Jetpack kayaknya nggak bakal aku pakai sih. Kayak nggak realistis aja gitu, nggak masuk akal. Naik jetpack nggak tuh? Walaupun katanya lebih cepet ya, jalannya tuh lebih cepet banget kalau pakai jetpack, tapi ya aku pengen yang realistis aja teman-teman, yang masuk akal gitu loh. Karena ini game udah terbilang masuk akal sih, kecuali itu ya jetpack. lu Raffi lagi nyantai juga. Kita kasih ini deh, ini buat masak. Makasih Tong, baik juga lu. Yo tutup, Bu Nur di mana dong? Bu Nur, please jangan jauh-jauh. Di sini dia. Oh, depan masjid kali ya? Coba deh. Bu Nur. Nah, halo Bu Nur. Saya senang berdua di masjid sini. Kepala saya jadi berkurang pusingnya. Saya harus tambah barang dagangan buat warung saya nggak ya? Ya, itu sih terserah Bu Nur sih. Nih buat Bu Nur, ikan. Loh, kok nggak bisa? Nah, iya makasih ya buat hadiah ulang tahunnya. Sama-sama Bu Nur, ada bintang-bintangnya dong tadi barusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Ustadz nih aku kasih ini buat sayuran, buat nyayur ya kan. Terima kasih ya, saya suka ini. Sama-sama Pak Ustadz. Oke, kita rezeki ya. Oh, hari Senin. Nanti malam ingetin teman-teman. Untuk di sate. Hari Senin di area 5. Oke. Kita bekerja ya kan. Up. Dung dung dang dung dang dang. Habis itu habis kerja seperti biasa ke masjid. Hubungan baik sama Citra. Tapi mancing dulu ya. Citra tuh butuh ikan sepatu bola, teman-teman. Aduh, ada-ada aja deh. Yuk. Lagi ngidam dia. Ngidam enggak tuh. Dararang darang dararang darang. Sampai 40-an aja. Ayo. Bisa. Udah deh. Udah jam 1. Sholat juhur dulu teman-teman. Pak Soleh udah ngobrol belum? Belum ya? Oke. Gimana situasi aman terkendali? Aman pak. Gue sempat beli kupon barang spesial. Gue sempat yang suruh nikah ya. Yap. Suruh nikah. Nanti ya Pak Soleh. Aku belum melunasi utang orang tua nih. Duh, ya duh. Oke, hubungan baik. Loh. Pakai energi enggak sih? Enggak ya? Enggak, teman-teman. Tuh kan masih 45. Cuman itu makan waktu. Makanya kalau di Islam tuh katanya kan walaupun mau kita sakit, kondisinya enggak bisa diri, cuman tiduran atau duduk pun masih bisa sholat gitu. Dimudahkan, bukan dipersulit. Up. Kita mancing. Up. Dururung, durung, dururung, dururung, dururung. Ya ikan santuy ini mah. Dapatnya pasti biasa tuh kan. Bukan ikan sepat, aku butuhnya spatula. Hubungan baik. Udah mau jam 3 cuy. Kita bisa beribadah lagi nanti ya. Ngobrol dulu dah sama orang. Sama siapa kek? Ada siapa di sini? Harpat Bang Tigur. Sarah dah. Boleh kali Sarah, kali-kali. Jam 3 nanti udah ganti sore, kayaknya bisa beribadah lagi deh. Ayo. Halo Sarah. Halo, selamat berbelanja Raffi. Kalau mau ngobrol tunggu aku pulang ya. Iya Sarah. Kita berarti ke mancing lagi, nunggu sampai jam 3 ganti sore, beribadah lagi di hubungan baik buat Citra. Ya. Up. Nah, kita beribadah dulu. Sekalian doa. Ya Allah, mudah-mudahan hamba mancing dapat ikan spatula ya Allah. Hamba sangat membutuhkannya ikan spatula itu ya Allah. Untuk semakin dekat kepada wanita atau orang yang ingin hamba nikahi ya Allah. Tolong ya Allah.
Pengen nambah nikahi nggak tuh? Tahu-taunya ternikah sama cewek lain lagi. Nggak lah, gila apa. Gue kalau udah satu, udah teman-teman. Asik ya kan. Ya, iklan. Nggak apa-apa. Support developer. Sekali lagi ya teman-teman, 3 kali. Kayak wudu ya kan, 3 kali. Ikannya agak aktif nih. Ikannya agak aktif. Udah mau merah. Pancingan gue udah mau merah. Kalau merah gagal. Ikan. Ikan. Aduh. Musiknya kayak ini ya, kayak SpongeBob gitu. Cocok sih. Lagi mancing ikan betok. Kalau nggak salah tapi ada yang butuh deh ikan betok. Melihat misi di mana sih teman-teman? Bukan ini ya, ini telepon orang. Nah, ini nih misi-misi nih. Pak Tatang berkencanlah, Pak Soleh menikahlah. Aduh. Pak Tatang sama Pak Soleh ini nyuruh nyuruh pacaran, nyuruh nikah. Citra spatula, Bu Nur ikan. Aduh, Bu Nur, aku udah kasih waktu itu satu, Bu Nur. Kenapa diilangin ikannya? Citra lagi kerja ya. Yuk, kita OTW Citra. Tumewang. Aduh, mancing terus nih gue nih jadinya nih. Buat dapetin ikan spatula demi si Citra ya kan. Aduh, teman-teman. Mana gue mau belajar kecerdasan jadinya ke gym terus ya. Tapi gak naik-naik loh. Udah sering itu gue nge-gym di rumah ya kan. Apa beda teman-teman nge-gym di rumah sama nge-gym di tempat Bang Tigor? Wih, keberuntungan naik. Sampai berapa sih? Masih naik gak? Oh masih. Belum mentok berarti ya. Ntar kali mentok ya kalau kita mungut tiba-tiba dapat motor gitu kan, dapat emas, dapat duit segepok, baru udah mentok kayaknya tuh keberuntungan. Oke, yuk. Ini cewek di sini juga kalau nggak salah ada yang tuh cowok, cewek semangka teman-teman. Kita harus kasih semangka tuh ke dia. Tapi aku belum punya deh kalau nggak salah. Oke, udah mau malam ya. Ingat tukang sate. Tapi tukang sate jam 10 kalau nggak salah deh. Ih, cewek baru berjalan masuk ke area kasir. Angkat dulu kakinya ya. Ini mau aku pel ke lantainya yang di bawah kaki kamu. Oh iya. Oke, nah coba geser dikit. Sekarang aku mau bersihin sebelah situ. Gini. Serius banget ngepelnya. Ngomong dalam hati. Kalau dilihat-lihat dia cantik juga ya kalau lagi serius gini. Gue kesel dah sama ini. Aduh, hidung gue gatal. Hidung gue gatal, sorry. Gue kesel sama karakter gue sendiri dah. Setiap ngelihat cewek tuh dia manis juga ya, cantik juga ya. Tiap ngelihat cewek, tiap cutscene cewek begitu terus pengen gue toyor rasanya deh. Tiap cewek, cantik juga ya, manis juga ya. Gue kalau punya teman cowok begitu, toyor pala yang, lu semua cewek lu bilang cantik gitu loh. Masalahnya gue gak gitu. Kesel banget gue. Geser dikit lagi ya ke sana. Sekarang aku mau ngepel yang sebelah sini. Iya. Nah, akhirnya selesai juga. Iya, kamu udah pesan makanan belum? Belum. Oh, ya udah tunggu sebentar ya, aku ke kasir dulu. Oke. Lah, yang jaga dia, cuy. Lah, dia. Jessica namanya. Halo, aku bisa bantu apa? Yah, gue jadi ngobrol buat Jessica dong, hubungan baiknya. Yah, gak bisa dikembalikan. Oh, bisa-bisa. Citra di mana ya? Citra ya, gue harus ngobrol sama Citra dulu. Citra di sini loh. Citra di sini, cuy. Citra, kamu di mana? Kok jadi cewek lain sih aku ngelihatnya. Aku maunya ngelihat kamu. Nah, ini dia. Kamu lagi libur. Apa nanti sip malam? Ya, Raffi, duduk sini yuk bentar. Aku lagi istirahat nih. Aku lagi istirahat. Oke, udah ya. Pasti obrolannya nanti sama. Wah, tidak disengaja teman-teman kita menemukan cewek baru ya kan. Pasti bisa dilihat dong di Instagram. Tuh, tinggal satu lagi teman-teman, si Kunti. Udah pasti ya kan. Nih, first meet, pertama kali ketemu.
Oke, coba kita ngobrol lagi deh sama dia. Yuk. Kan belum ngobrol. Tadi aku, ya. Aku lupa kasih minuman isotonik ke si Citra. Oh, namamu Arafi. Aku Jessica. Jessica Altanisa. Salam kenal ya. Posoknya kenapa begitu dah? Oke, ini sama aja ya. Oke, yuk kita kasih minuman isotonik ke Citra. Buat Citra lah, ya kan? Walaupun nggak apa-apa sih tadi kasih ke si Citra untuk perkenalan ya kan? Tapi aku mau kasih Citra. Masa kasih cewek lain? Walaupun Citra belum jadi pacar aku ya. Iya, makasih ya. Ya kamu kurang seneng ya minuman isotonik. Ya maaf ya. Biasanya kan aku suka ini nih, gitu. Ini ibu-ibu juga kalau nggak salah ada quest deh. Cari buku mewarnai, bukan. Yang ada questnya itu ilmuwan apa? Ilmuwan, seniman teman-teman. Seniman tuh dia ada di Gramedia, dia lagi nyari yang sesuatu yang berwarna-warni gitu. Nah itu ada questnya tuh. Kamu gimana kabarnya? Iya, Panu Pandi juga. Kita belum naik tuh love-nya. Kamu suka Facebook juga? Enggak kok, Mantu. Panu Pandi. Jarang ketemu kita ya sama Panu Pandi. Oke, ini bukan si ini. Bukan si Tasya yang jaga. Oke. Tasya kemana Tasya? Gua agak demen juga soalnya sama Tasya. Saya nyari sate. Iya, sama aku juga. Itu kayaknya kita bisa tuh, kita kasih sate tuh orang itu, NPC itu teman-teman. Wah, kita harus beli dua berarti ya. Kalau beli dua sorry, kalau beli dua satenya ntar takut keburu basi ya. Senin kita harus beli sate dan harus balik ke sini lagi berarti Senin. Orang ada yang nyari sate tuh NPC ya. Beli dua deh, nggak apa-apa. Kita ngapain deh sekarang ya? Bingung deh aku deh sekarang. Mau ngapain nih? Mancing deh, mancing di sini nih. Bisa kan di kolam? Oke, udah malam. Coba kita mancing di sini. Kita pungut dulu ini. Dapat sepatu. Oke, nice. Mancing di sini please. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan spatula. Pasti yang nge-share di Google juga ada ya. Mau dapetin ikan ini di mana, mancingnya jam berapa, pasti gitu ada yang nge-share. Ayo ikan, anteng ya. Tapi kalau yang anteng gini biasanya jelek nggak sih? Mujair. Oke, kita mancing lagi teman-teman. Hup. Ayo dong, ikan spatula. Naikin keberuntungan kan ya, teman-teman, mancing. Ikan, pancinganku udah mau merah. Nah, bisa. Yo, sabar. Ya Allah, ikan cupang. Dapat batu. Lah perasaan gue banyak dapat bungkusan itu dah. Kok nggak ada yang dibuka lagi ya? Cuman itu doang yang dibuka. Di lemari ada nggak? Perasaan nggak ada deh. Udah beberapa kali mancing dapat bungkusan itu. Wah, ini aktif nih ikannya. Lumayan aktif nih. Tuh. Please, ya Allah, ikan spatula, ya Allah. Ya Allah. Yah, ikan arwana. Udah 3 kali teman-teman. Ya udah. Kita ke masjid. Hubungan baik ya. Ya Allah, masih jalan. Apa mau beli sepeda? Jangan deh. Nanti kan aku mau beli itu yang bandel 40 ribu dapat motor. Soalnya beli sepeda juga 1.000 loh teman-teman. Lumayan. Jangan. Aku sekalian support itu juga. Support developernya ya kan. Hitung-hitung support developer lokal teman-teman. Dan apalagi aku suka game ya nih. Si Tampi Stories. Udah mau bikin kaosnya. Mau beli bandel ya kan. Kaosnya sebenarnya mau beli di Ikan Asin Production, tapi nggak ada kaos panjang. Tapi nggak tahu deh kalau ditanyain. Mungkin bisa di custom dibikinin. Hubungan baik aja ya. Karena kalau bekerja ke malam, mendingan kita
latihan apa? Kecerdasan. Bu Nur udah ngobrol belum? Ya, udah. Ada siapa ya di sini? Iya ada bocil-bocil. Kita kasih bocil-bocil kali ya. Apa Arpat? Arpat sih yang deket. Eh, tapi tutup. Eh, Senen, ting. Oh iya, itu sate. Aduh, hampir lupa aku. Aku udah mau pulang, mau latihan kecerdasan loh. Jam 10 sih. Halo, Arpat. Ngobrol yuk. Aku sedang mengecek hardware untuk PC-PC di sini. Siapa tahu lebih murah. Nah, ini juga kita ada misi ini nih sama bocil ini. Kalau kita udah punya tikus, kasih ke dia, teman-teman. Berarti sekarang kita pulang rumah. Habis itu kita makan satu untuk ini, teman-teman. Kecerdasan. Sambil nunggu jam 10 kan. Kita makan apa ya? Ini yang udah mau habis. Mau kadaluarsa. Ya udah. Isotonik. Eh, ini tapi kayaknya nambah cepet deh. Oh, enggak. Oke, okay, mantap. Kecerdasan 20. Oke. Okay. Pas 2 jam. Jam 10 deh. Nah, ayo bismillahirrahmanirrahim. Area 5 ya. Aduh, jauh. Area 5, ayo ayo ayo. Ayo, please. Aduh, jauh banget, teman-teman. Jauh loh. Tempat si Citra kerja kan? Area 3. Eh, bener nggak area 5 di situ? Ya, nggak ada tulisannya lagi. Nggak ada tulisannya. Area 5 bener nggak sih? Tempat Citra kerja kan? Aduh, ayo ayo. Siapa yang ketagihan juga sih sampai stories? Pasti banyak sih. Soalnya aku kemarin tuh baru gabung juga di grup Facebook Citampi Stories Indonesia, teman-teman. Itu anggotanya udah 40 ribu kalau nggak salah. Wah, keren banget sih. Berarti kan banyak yang suka. Sampai 40 ribu anggota, ya kan? Area 4. Oke, ini area 5 kan? Please, tahu-taunya area 3 lagi. Enggak sih. Bener feeling aku area 5. Oke. Apakah benar? Apakah benar ada tukang sate? Senen. Aku baca di Google gitu soalnya. Area 5 bener. Di kanan bawah katanya. Ayo dong. Please. Please. Ya Allah. Ya Allah. Tukang sate ya Allah. Ya Allah. Ih, ih, bener, bener, bener. Ada tukang sate. Ada tukang sate. Pak. Ya Allah, Pak. Kenapa jualan hari Senin doang, Pak? Apa kamu mau beli sate? Masih ada sisa beberapa porsi nih. Aku mau beli. Saya dulu jualan di area 1, tapi saya nggak bakalan pergi deket-deket situ lagi. Trauma saya. Lah, area 1 kan rumah gue ya? Oh, gara-gara ada kunti kayaknya. Oke, yuk. Yah, belinya pakai kupon. Aduh, yang PC tadi gimana ya? Beliin jangan ya? Beliin dah. Nah, ya beliin. Oke, dapat sate ya. Oh iya, beli tiket kencan juga pakai kupon, setahu aku deh berapa ya, cepet apa berapa gitu. Oke, berarti sekarang kita pulang teman-teman. Please, mudah-mudahan ada si Kunti. Biar sekalian aku kasih nih sate ya. Ada nggak? Ya nggak ada. Hari apa dia ya? Gampang sih. Setiap pulang kita cek aja dulu ke situ. Ya udah mau jam 12, tapi masih bisa kita kecerdasan sebenarnya masih bisa, tapi energinya itu teman-teman, apakah ini yang akan kita lakukan? Sejam bisa nih dua kali ya, ini aja deh, bisa dua kali. Sekali lagi itu bisa ya. Naik please. Aduh, nggak naik. Siapin buat besok seperti biasa, sambil lihat dulu deh sate berapa hari. 4 hari. Ya apaan tuh tadi tulisannya? Kalau kamu curiga teman kamu punya susuk, suruh dia makan ini. Oh iya, gue denger-denger gitu tuh. Kalau yang pakai susuk katanya makannya gini. Eh, gini. Lurus, ya gak sih? Apakah kebalik? Tahu udah, lupa gue. Emang bener bang? Ya gue denger-denger aja. Gak tahu bener, gak tahu enggak. Aduh, udah mau habis loh. Makanan-makanan aku paling ada ikan doang nih. Kita kasih ikan kali ya, Pak Tatang ya.
Aku juga mau ngecek deh nanti ke Google. Pak Tatang kalau udah love 3 tuh ngasih apa ya? Oke, kita simpan dan tidur. Yeay, teman-teman. Ya Allah, main sampai 40 menit. Makasih udah nonton. Kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.